Perjuangan ekstra berat harus dijalani petugas Linmas dan masyarakat di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur saat melakukan distribusi logistik pemilu 2024. Mereka harus berjalan kaki 10 km menyusuri medan berat akibat ketiadaan akses yang memadai. Selain menaklukkan hutan dan jurang, mereka juga harus menerjang tebing tinggi hingga menerabas arus sungai hingga tiba di TPS. Salah satunya TPS 01 Dusun Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamakden Selatan, Kabupaten Belu. Untuk perjuangan kami sebagai penyelenggara dari Kecamatan Lamakden Selatan menuju ke Desa Debululik, itu jaraknya sekitar 10 kilo dari kecamatan menuju desa. Sedangkan dari Desa Debululik menuju ke TPS 1 Dusun Hanowai ini diperkirakan itu sekitar 5 km. Di mana akses dari kantor Desa Debululik menuju TPS 1 itu sangat susah karena tidak ada jalan untuk. Dan ini memang setiap kali kalau ada pemilu yang sudah seperti ini ya kondisinya. Dari tahun ke tahun seperti ini, apalagi pilkada, pilpres di musim hujan pasti cuacanya sangat ekstrim sehingga dari tahun pemilih itu kami selalu pikul. Tercatat 250 pemilih yang bakal menggunakan hak pilih mereka di TPS 01 Dusun Hanowai. Para petugas berharap distribusi logistik bakal tepat waktu mengingat faktor keamanan dan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dele Payong melaporkan.